Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya sedang berada di Gupitan di daerah Cibeureum. Jadi letak lokasinya ini berada di petak antara stasiun Banjar dan stasiun Langen. Nah, siang ini rencananya saya akan lihat kereta api Argo Wilis di jalur ini. Nanti sebentar lagi keretanya melintas, sekarang jam 11.29. Nah, kereta api Argo Wilis itu dijadwalkan tiba di stasiun Banjar pukul 11.31 dan diberangkatkan pukul 11.36. Berhenti cuma 5 menit. Jadi kira-kira nanti nyampe di sini paling jam 11.45, teman-teman. Jadi nanti sekitar 15 menitan lagi keretanya melintas di jalur ini. Kenapa saya openingnya di sini? Karena panas, teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya. Tuh. Kayaknya ada di sebelah sana. Panas banget ini. Saya juga neduh di sini. Nah, nanti kereta Argo Wilisnya dari arah Banjar, dari arah sana ke arah Langen ke sini. Di sini tuh mantap, teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya. Kecepatan kereta api saat ini tuh berapa, dan di sini kan emang jalurnya tikungan di sini. Apakah di sini kecepatannya udah naik atau belum? Karena terakhir saya ngonten di sini tuh masih GPK lama. Nah, sekarang kita coba lihat kecepatan kereta api Argo Wilis pada GPK sekarang dan di tikungan dia kecepatannya cepat atau enggak. Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Nah, bisa kita lihat di sana, teman-teman, tuh. Itu ada perbatasan Daop dan di sana Argo Wilis sudah nampak dari kejauhan. Mantap. Mantap pisan ya ini mah. Jangan kasar, Ardi. Weh, mantap ini spotnya, euy. Lurusan gini. Kenceng, ini mah, kenceng. Padahal belokan ya. Mantap. Bisa ini 80 kayaknya kecepatannya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini melihat kereta api Argo Wilis melintas di petak antara stasiun Banjar stasiun Langen. Lokasinya, namanya tempatnya ini adalah Gupitan, teman-teman. Nah, see you on next video. Kami berdua izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.